Oke, pemirsa dan jebret dimanapun berada saat ini, saya Valentino Jebret Simanjuntak sedang berada di Hansa Plus Liga Top Score 2017, di mana sebentar lagi pembukaan akan segera dimulai. Suasana sudah begitu ramai dan juga tentunya begitu seru karena sebentar lagi akan dimulai seremonial pembukaan Hansa Plus Liga Top Score 2017. Salah satu tim yang akan ikut adalah adik-adik yang ada di belakang saya. Dari tim mana ini? Ya, mukanya ini muka nggak juara, soalnya nggak ada yang senyum. Orang muka juara itu selalu optimis, mukanya ketawa. Ini sedih semua, jadi kemungkinan ini kayaknya kalah di awal ya. Nah, tuh kan nye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 ny
Satu, dua, tiga. Oke, saya kasih lihat kepada Anda bagaimana serunya, ramainya, dan tentunya juga meriahnya acara pembukaan Hansa Plus Liga Top Score 2017 untuk Anda semua di Hansa Plus Liga Top Score 2017. Yuk. Sekarang direktur utama Hansa Liga Top Score 2017 Yosef Kurniawan sedang memberikan sambutannya. Sementara itu di belakang saya inilah dia para peserta dari Hansa Liga Top Score 2017 yang sudah hadir di sini dan juga bersiap untuk memulai seremonial pembukaan, di mana ada sekitar 51 tim yang dihadiri oleh minimal 11 orang. Artinya di sini begitu ramai sekali dan begitu antusias sekali bagaimana para peserta Hansa Liga Top Score 2017 untuk hadir dan juga tentunya memeriahkan acara pembukaan yang sekarang ini sedang kita ikuti. Nanti akan ada sambutan-sambutan lainnya, juga akan ada speech dari Brand Ambassador dari saya sendiri. Kami berharap yes, tahun yang jelas. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya untuk Liga Hansa Plus Liga Top Score 2017. Liga Top Score bisa mengorbitkan pemain-pemain bintang selanjutnya yang bisa membela timnas Indonesia. Ada lagi? Semoga Liga Top Score menjadi liga yang bagus untuk pemain-pemain muda. Bapak dari Semoga Liga Top Score sama seperti Indonesia. Lebih maju lagi. Semoga Liga Top Score lebih maju lagi. Hansa Plus Liga Top Score 2017. Senang dan menikmati keberhasilan kalian, buatlah Indonesia bangga. Saya bicara bahasa Indonesia sedikit saja ya. Saya berasal dari Polandia ya. Mungkin semua tahu pemain Robert Lewandowski. Dan saya pikir mungkin di sana ada Robert Lewandowski baru untuk Indonesia ya. Terima kasih. Saya tidak akan banyak bicara karena saya tahu ini sudah semakin panas. Saya hanya ingin mengucapkan selamat bertanding. Junjung tinggi nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai servis, dan nikmati setiap pertandingan yang kalian lakukan di Liga Top Score ini, karena tidak semua anak-anak di Indonesia seberuntung kalian. Siapa yang mau jadi pemain dunia? Angkat tangan. Oke, mau jadi pemain dunia? Ada satu syaratnya. Satu, syaratnya cuma satu. Bisa? Oke, satu syaratnya. Jawabannya adalah respect. Hanya satu kata, respect atau menghargai.
menghargai wasit, menghargai orang tua, menghargai peserta pertandingan, menghargai aturan, menghargai pelatih, dan menghargai teman bertanding. Bisa? Kalau kita tidak bisa melakukan respect, jangan pernah berharap kalian jadi pemain kelas dunia. Paham? Oke.